Penggeledahan kamar narapidana secara teliti guna menemukan barang berindikasi narkoba. Sejauh ini, razia hunian hanya mendapatkan barang-barang berpotensi mengganggu Kamtibmas dan tidak menemukan narkoba. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kota Bumi Beni Umayah Kamis 4 Mei 2023 mengatakan, razia rutin pagi atau malam hari secara mendadak di blok-blok kamar warga binaan, baik secara internal maupun razia gabungan bersama aparat kepolisian dan BNNK. Razia ini mengantisipasi peredaran narkoba. Tes urin pegawai dan warga binaan kerap dilakukan secara acak. Pemeriksaan urin warga binaan maupun petugas lapas menunjukkan negatif atau tidak ditemukan indikasi konsumsi obat-obatan terlarang. Razia juga menyasar alat komunikasi seperti handphone yang disalahgunakan warga binaan untuk tindakan kejahatan. Lapas Kota Bumi melarang keras narapidana memiliki handphone. Demi memudahkan pemasyarakatan, warga binaan diberi kesempatan berkomunikasi dengan keluarga. Lapas Kota Bumi menyediakan warung komunikasi secara gratis untuk menghubungi keluarga melalui telepon atau video call atas pengawasan petugas. Adapun tugas saya sebagai kepala keamanan adalah intinya menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kota Bumi ini. Ya, adapun diantaranya kita melakukan instruksi pimpinan, yaitu dari mulai deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lapas, kemudian pemberantasan gelap peredaran narkoba, kemudian kita bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dari Lampung Utara, Wawan Miranto, Sabri TV melaporkan.